Selamat pagi dari daerah Sabang, dari Hotel Asli ya. Baru makan ya saudara-saudara, baru makan pagi. Menunya sederhana. Tadi saya udah ceritain ya. Jadi kita makan nggak banyak-banyak ya. Si doi bilang menunya untuk orang luar kurang, dan rotinya juga katanya keras. Ini saya cuma cerita ya, bukan jelek-jelekin ya. Terus kita lagi di ruang laundry, gra laundry. Nih saya. Tuh ya. Mesin laundry. Tuh. Tapi ini cucian kita nih belum ya, karena laundry kalau pagi sibuk. Kemarin saya datang tuh siang kosong. Tapi cucian kita belum banyak. Dan ini gratis ya saudara-saudara ya. Ini plusnya di sini gratis. Terus itu mesin pengeringnya. Dua mesin cuci, satu mesin pengering. Dan ini tempat setrika. Oh ya, tempat setrika. Ini setrika kayak gini saya nggak tahu nih setrika uap ya. Ini setrika biasa. Tuh, kayak gitu ya. Oke. Terus ini buat ngambil produk-produknya ya. Oke. Ya, saya nunggu kalau enggak masih ada waktu jadinya. Saya nunggu aja ya. Atau nanti malam mungkin ya, karena hari ini kita mau jalan-jalan naik kendaraan umum, naik metro, naik MRT, naik KRL, naik TransJakarta. Cikido. Rendang jengkol kayak gini. Cucur. Selamat pagi, ngopi bersama di Dewata Cafe. Depan Sarinah. Saya cuma pengen ngeteh aja karena tadi belum banyak minum tadi di sarapannya. Ini teh biasa, teh Early Grey, tapi tempatnya lucu juga ya. Ini ya, lagi nungguin empok. Empok mau tag dia. Nungguin empok jam 10 belum datang. Oke, ngopi dulu. Hey. Ini kayak yang di sauna-sauna. Pipi. Thank you.
si gendut datang tuh. Si gendut datang. Si direktur. Kadi betul. Si gendut ada dua sekarang. Yang gendut satu si Ombul, gendut dua Kempong. Istimewa ya. Nih tepat tepat Indonesia. Loh dia dia biasa kan orang Indonesia kan pelet. Oh dia diinterogasi dulu tadi mau masuk diinterogasi dulu ya, ditanyain nomor telepon. Katanya di mana dia, dia diinterogasi dulu ya. Nah, saya kasih lihat sekarang. Enak nih kerupuknya ya. Gratis. Gratis. Mana ada di, oh kalau di kita kan makan di Chinese, dia selalu kasih kerupuk. Kalau ini kita ngopi dikasih kerupuk. Enggak, kan itu apa? Enggak, ini kan jalan-jalan ya. Tadi naik trans ya. Sekarang naik MRT. Pakai multi kartu. Kartu multi bisa MRT. Ih, ada bakso. Bakso tusuk dia. Iya, bakso dia. Naik MRT metro bawah tanah. Mirip yang di Eropa ya. Naik metro. Tapi tetap harus pakai masker ya. Panas-panas pakai masker, saudara-saudara. Demi keamanan ya. Jadi MRT itu Metro Rail Train. Nih dalamnya nih MRT. Tuh diperiksa dulu barangnya ya, kayak di bandara.
Jadi kita mau, tujuan kita sih mau ke Bundaran HI. Masih nunggu 5 menit. Ya, kita pakai kartu yang multi, saudara-saudara. Jadi bisa dipakai untuk MRT, metro, terus bisa dipakai untuk yang LRT yang di atasnya, kalau metro yang di bawah ya. Mirip lah, mirip kayak yang di Eropa ya. Terus sama bus gitu, saudara-saudara ya. Nanti lihat kita jalan-jalan lagi ya. Metronya kosong. Kan kosong kan? Kereta datang, metro. Komuter rail line ya, KRL komuter rail line ya, KRL ke Bogor, tapi kita turun di Manggarai ya. Jadi bisa sebelah kanan dibuka ya. Ini kereta bandara ini. Yang ini kereta bandara ya di Manggarai. Lihat penuh banget saudara-saudara. Banyak orang ya. Tiba di Aeon. Aeon Mall di Tanjung Barat deh. Dekat Depok. Oh yang golden sepatu. Bos, boleh lihat enggak? Boleh. Maaf ya tangan kiri. Ini aku yang zaman batu dia. Zaman batu yang hot aku. Saya yang zaman batu ya. Iya. Kalau dia tadi yang golden kayak ya, oh, kasih ya. Eh bukan, Winston. Zaman batu namanya, tapi aku enggak tahu aku. Enak kan? Enak banget. Ya. Enak. Ini supermarket. Sparling. Iya, Sparling. Kali iya, di sana dia kalau minum itu pakai soda, naik soda. Golden Sparling. Enak tuh. Dijual di supermarket. Apa namanya tadi? Salmon baked rice. Aku baru mau nanya, kok kamu dapat telur dadar? Iya. Nasi goreng cumi ya? Tapi telurnya kamu ayam. Ini telur ceplok. Masih di Sabang. Jajan lagi saudara-saudara, jajan lagi sate ya. 22 ribu ya saudara-saudara, satenya aja nih. Mantap ya. Masih sate Padang di Jalan Sabang. Udah proven, clean, kecil. Sate Padang. Thank you.
ternyata martabaknya kurang enak. Kayaknya bukan telur. Saya tadi soalnya saya tinggal ya, jadi kayaknya bukan telur bebek. Padahal ini yang spesial ya, yang spesial 4 telur ya. Tadi saya tinggal-tinggal sih jadinya. Gak gitu enak, saudara-saudara ya. Ini bukannya habis ya, ini masih ada di sini nih. Nih, saya pindahin ke sini soalnya mungkin besok buat sarapan ya. Tapi kurang begitu enak nih, kayak telur dadar biasa ternyata, kayak telur dadar biasa. Jadi yang di Sabang yang samping samping hotel itu ada tukang martabak. Kurang begitu enak ya. Tuh, kulitnya juga enggak. Kulitnya kurang tebel. Ini kayak telur dadar biasa. Oke, sudah-sudah ya. Sedikit review ya, sedikit review ya. Tulisannya martabak Bangka. Tapi ternyata biasa. Saya belum nemuin yang enak. Tadi beli di Sari-Sari Jajanan Pasar Sarinah. Saya belum sempat nyobain ya. Oke ya, gitu aja ya. Saya belum nemuin martabak telur yang enak. Oke dong. Oh iya, saya tadi beli bakso juga nih. Beli bakso. Tuh, jajan ya. Jajan bakso di pinggir Jalan Sabang ya, di samping hotel ya. Oke, gitu aja ya infonya. Sedikit review ya, sedikit review ya. Jadi saya belum nemuin martabak yang enak. Ini kayak telur dadar biasa. Tapi tetap dimakan dong, gak dibuang ya. Ini buat sarapan besok kalau mungkin di pesawat gak ada makanan. Soalnya makan paginya tadi juga kurang. Jadi besok pagi saya buat sarapan ini martabak.